Halo guys, masih di Cuan TV bareng gue Roman Beco. Dan hari ini gue pengen datang hadir dari Cafe Nadit. Beer ya, buat dan beer ini gue bakal masang di Zion Maintenance. Jadi nanti kita akan ketemu Kiki di sana. Seperti apa keseruannya kita masang beer ini? Bisa ya, dan mudah-mudahan bos kitnya juga masak ya. Jadi yang kita lihat kayak gimana videonya, ikutin video gue sampai habis. Kembali lapan dulu jurinya. Oke okay guys, kita udah nyampe di bengkelnya Mas Rifki. Ini dia nih. Apa kabar? Halo. Sehat. Alhamdulillah. Betul banget. Hah? Betul banget. Anak bengkel. Eh, enggak apa-apa lah, Abeng. Abeng anak bengkel. Iya. Ini gua. Iya, gua jadi Mas Rifki ini juga punya channel YouTube ya. Namanya apa? STP 611. Jadi kemarin sempat di-hack juga ya. Tetap di-subscribe, ntar gue taruh sini di channelnya biar lo subscribe juga. Dan gue hari ini pengen masang setir nih. Jadi gue pengen masang setir di tempat lo ini. Wah, kita ngamen. Ya udah, kita lihat gimana nanti pasang setir ya sama Mas Rifki. Oke? Okay? Come on guys. Nah, Ki, ini kayaknya lagi banyak mobil-mobil yang digarap ya? Iya. Ini ada apa aja? Mulai dari mana nih? Hah? Mulai dari sini aja kali, Fred ya? Ini, Fred dia lagi di apa ini? Fred ini lagi biasa servis mesin. Terus juga ada perbaikan dari internalnya. Sama sekarang lagi dikerjain AC-nya. Oh, AC ini? AC lagi dikerjain. Karena sonarnya juga lagi ngeluh panas-panas gitu mobil. Oh, maksudnya AC-nya kurang dingin? AC kurang dingin. Nah, ini. Gitu. Nah, kalau ini spesial. Ini gua dari gua tadi datang di sana nih. Iya. Gua ngeliat ini nih, gokil nih. Yeah. GT Limited, ya kan tuh. Yes. GT original. Limited original. Bukan di facelift atau rubahan ya? Oh, gitu. Iya, ini original. Original ya? Original ya. Oke, dan ini setirnya GT tuh, guys. Buka aja bisa. Buka ya? Bisa, silakan. Buka ya. Baunya juga masih bau aslinya. Tuh. Interiornya juga GT, anjir. Ini GT nih guys. Wow. Gokil. Nah, berarti mesinnya turbo? Mesinnya turbo? Iya, Starlet GT mesin turbo. Original. Wah, iya. Gokil, di intercoolernya nih ya. Betul. Ini kalau misalkan memang orinya Toyota tuh, apa? Intercoolernya di atas kan? Iya, karena kan udah bolong kan? Ini ada kapasitinya juga, ini ada bloknya. Ini engine masih kondisi stoknya, aslinya. Bawaannya? Masih bawaannya. Masih bawaan? Di naik stairs atau di overhaul atau di apa-apain. Masih original. Kondisi sekarang ini emang lagi dicuning karena hari Sabtu atau Minggu besok ini mau turun sentul. Turun sentul buat fan race. Road race lebih tepat. Oke. Jadi kita tuning dulu. Gak sayang ini, perasaan kan mobilnya mulus banget. Itu dia sebenarnya ini ownernya punya unit Starlet itu banyak banget. Sampai banyak. Kotak yang originalnya sama yang kapul standarnya original masih ada. Masih ada tapi juga? Tapi yang justru diturunin itu yang GT. Wanjir. Gitu. Makanya ini kita lagi tuning dengan waktu yang sangat singkat. Gimana caranya buat besok fun race itu aman. Oke nih, lihat nih. Mulus banget tuh. Asli. Nih, guys. Oke, velgnya wet sport, yes, ya kan, bodi juga mulus banget tuh. Aduh, nggak sayang nih, gila, mau buat balap. Kalau gue sih,
itu dia masalahnya. Dan ini original ya? Original semua, cuma memang tambahan di vlognya aja, internal. Untuk turbonya sendiri juga masih pakai wastegate internal juga, belum yang internal ya? Ya, belum yang di eksternal. Ya, ya, ya. Jadi benar-benar nih engine stocknya GT. GT, standard yes. GT. Dan gua lihat sering banget di story lu, banyak kan kijang juga di sini. Ah, banyak juga kijang di sini. Ini kayak ini nih. Nah, kijang. Ini lagi turun mesin. Ini kijang rover. Oh iya guys. Ya. Yeah. Kemarin baru buat tuning di exhaustnya. Exhaustnya itu gue pakai bahannya Monel. Jadi header 41 panjang tapi Monel. Okay. Sekarang lagi kondisi. Oh ini ya. Turun mesin. Ini ya. Headernya. Headernya nih. Yes. Oh, nice. Mobil boleh kijang, tenaga nggak kalah dengan mobil baru, ya kan? Okay. Nah sekarang lagi di sini lagi di overhaul, karburator juga, lagi di portan juga, kita juga bakal kita rapiin juga kabel-kabelnya. Ini spesial order dari Bali. Dari Bali. Dari Bali. Ini dari Bali mobil. Ini dari Bali, namanya Priwayan. Jauh-jauh datang ke Jakarta ngecuning awalnya, terus akhirnya jadi kena racun gue. Terus sekarang lagi dimainin lah. Nah, gue lihat juga terakhir story lu. Lu bikin mobil lu itu turbo. Yes. Tapi karburator. Yes. Bukan injeksi. Betul. Nah, udah jadi belum? Belum masih progress. Masih progress. Yes, karena ada trial error. Error ya, benar. Dan gue penasaran banget ntar pas udah jadi itu gimana itu. Itu dia. Karburator pakai turbo. Yes. Gila. Nanti mungkin di next vlog kali ya. Next vlog, benar. Yes. Dan gue bakal review tuh mobil lagi karena kan sebelumnya udah pernah gue review kan. Yeah. Nah, gue pengen review lagi saat nanti udah jadi tuh. Boleh. Iya kan? Boleh. Si kijang hitam lo ini, kapsul ini pakai turbo tapi karburator. Yes. Karena kebanyakan builder di luar sana kan kijang tapi di swap dengan EV atau enggak swap engine. Nah, Omobi senang pasti itu. Kudu. Harusnya karena kan? Emang beberapa postingan gua udah notice sama beliau. Nah, gitu. Jadi udah pasti Omobi itu udah pasti betul. Banget tuh udah pasti ngincer banget tuh. Oke. Dan di sini memang bengkelnya rumahan ya, Ki ya? Ya, betul. Bengkelnya rumahan. Bengkel rumahan, tapi emang orang-orangnya tuh yang... Tapi rame terus loh, gue liat loh, setiap hari loh. Alhamdulillah banget. Iya kan? Jadi sebenarnya di bengkel ini nggak cuma kijang sebenarnya. Nggak cuma kijang, jadi Eropa, memang Jepang, mobil apa aja bisa ya. Terakhir itu emang ada Mercy, ada Hellfire, apa juga. Soalnya gue liat temen gue Juk juga waktu itu masuk sini. Yes. BMW 36 juga yes. Masuk sini. Betul banget. Ya kan? Betul banget. Nah, gue penasaran. Nah, gue pengen masang fir dulu. Iya. Iya kan? Nah, nanti baru next-nya gue pengen milihin mesin atau apa. Boleh. Ya kan? Dan ini di daerah mana nih, Ki? Ini di Jakarta Selatan, di Pondok Pinang, lebih tepatnya di Jalan Kupan, nomor 17. Jalan Kupan, nomor 17. Nomor 17. Yes. Nah, di Jakarta Selatan. Ini. Dan memang satu lagi, Mas. Apa tuh? Ada proyek istimewa. Apa itu? Kapsul ini. Ya. Kapsul ini? Nanti bakal bisa... Kapsul ini? Yes. Apa istimewanya? Ini proyek istimewa banget buat gue. Karena ini bakal dibikin... Kijang pertama tersultan di Indonesia. Sultan. Kenapa bisa lo bilang tersultan? Karena nantinya dari kaki-kaki, dari interior, engine, semua kita baruin, semua kita bikin istimewa. Dan untuk eksteriornya juga kita rubah lagi. Eksterior dirubah lagi, yes. Tapi masih dengan warna cat kayak gini bawaannya? Warna cat berubah. Berubah juga? Berubah juga. Oke. Okay. Jadi project benar-benar si ownernya ini ingin ini kijang berubah haluan tapi tetap mesin kijang. Nah, ini sekarang yang lagi digarap apanya nih? Sekarang lagi di engine-nya. Engine ya? Coba kita lihat. Dan dari radiatornya ini udah beda nih? Iya, radiator udah beda. Ya kan? Nah, rencana emang mesinnya mau apain, Ki? Mesin standar dia, 400 KE. Itu mau kita tetap pakai itu, tapi kita bikin high com. Apa tuh? High com itu jadi kompresinya lebih juga. Terus lebih besar ya, kompresinya lebih gede ya. Port juga, terus juga oversize juga. Terus juga dari injektor kita ganti. Oke, nah ini injeksi ya? Ini injeksi. Yes. Dan ini bakal di turbo? Sun. Oh, Sun. Cip. Oh, jadi ini next-nya juga bakal di turbo juga, cuma
injeksi. Injeksi. Injeksi tapi... ya memang masih sedikit ya. Belum pernah malah ya. Kalau pakai mesin standar di turbo udah ada belum ya Kijang? Kalau EV yang udah pernah gua tahu ya, pernah gua lihat itu kebanyakan standar dia dibikin supercharge. Oh, supercharge. Itu ada di Bali. Oh, ada di Bali ya? Ya itu teman gua sendiri. Oh, teman lu sendiri ya. Ya. Itu dibikin supercharge tapi enggak turbo. Enggak turbo. Yes. Nah, kalau misalkan bawaannya ini nanti dibikin turbo, berarti masih belum banyak lah ya, turbonya ya. Waktu itu pernah juga yang warna biru kapsul, ya. Tapi ganti mesin, dia diesel. Sebenarnya kita sini lebih kayak bengkel ya. Gue maksimalin mesin yang ada. Tanpa harus swap. Berarti VCR kalau nggak swap. Mana? Iya lagi pandemi, benar-benar. Nah tadi Siki juga ada gua semprot hand sanitizer. Satu badan. Hand sanitizer. Iya. Iya. Bukan disinfektan. Nah, oke, okay. Berarti gua nanti bakal nunggu nih project Kijang ini next-nya yeah. Bakal gua review. Boleh. Harus dan wajib. Boleh. Iya kan? Boleh. Ya paling deket sih paling yang kapsul hitam ya. Boleh, siap. Kapsul hitam ya. Itu karena ini project masih kurang lebih 1 bulan lagi benar-benar mesin udah maksimal. Nah, kalau yang hitam? Kalau yang hitam, ya. Ya udah, okay. Coba kita lihat ya itu sih gimana ya ke depannya. Iya, ya. Gimana nih guys? Gimana nih bang? Bisa? Bisa ya? Lagi dicari. Jadi karena gue takut salah bongkar sir, jadi gue percayain ke sini aja ke Mas Sidki. Ya. Jadi gue takutnya ntar seharusnya lurus jadi mencong kanan. Oh iya betul. Karena fatal pak. Yeah. Masalahnya kalau setir fatal. Jadi gue agak kurang berani untuk bongkar sendiri. Beda berapa derajatnya tuh ngaruh. Bener. Apalagi mobil udah ceper. Makanya. Itu sangat signifikan ngaruh. Makanya agak sensitif. Jadi gue lebih baik percayain buat dibongkar sama. Siap. Mas Latif. Paling ini kendalanya di mirror. Mana? Karena kan ini ada tombol-tombol setir ya. Mm-hmm. Itu paling kan terpas udah otomatis nggak kepake kan? Iya benar. Terpaling spiralnya sama kabel-kabelnya dirapiin lagi. Busket ada. Iya di situ. Sragen. Betul. Merek Sragen. Iya Ismoyo. Busket lokal ya. Busketnya lokal. Iya. Tuh, tempatnya Ismoyo. Ismoyo banget ya. Sragen. Dari Solo banget ya. Iya. Tapi inilah produk-produk Indonesia. Betul, bener. Ada tuh. Lagi puyeng dia. Iya. Coba kalau gue yang bongkar. Makin puyeng gue. Bukan puyeng lagi, Pak. Udah. Bongkar apa bisa? Iya, gak bisa masang gue. Iya. Habis itu bingung gue, buat yang mana. Ini. Ada Starco, guys. Dan setirnya udah kecopot, ya kan? Sama Mas Latif. Kenapa gua mau ganti? Kenapa gua mau ganti? Kenapa? Ini. Itu pada brodol semua tuh. Oh. Retrim aja. Hah? Retrim. Iya. Kayaknya ini makanya gua ganti. Terus abis itu gua retrim. Terus kalau bosan bisa gua pasang lagi. Gitu. Gope. Sama sandrup ya? Ya? Jadi HKB. Nah, pakai HKB. Orang kaya baru. Orang kaya baru. Nah, ini bos kita nih. Bismillah. Kira-kira pas gak ya? Kira-kira pas gak ya? Kita lihat. Hah? Wah. Berarti ada kendala. Bro. Masuk. Beda. Iya, anjir. Gua skipnya gue. Di order lagi biskuitnya. Ya giginya beda. Beda. Ini. Aduh. Gila, jadi bos kit yang gue bawa nggak muat, lagi dibawa bos kit lainnya. Sembari nunggu, kita ngopi dulu. Ini sini enak deh. Ya, kalian banyak jajanan. Jadi
kopi ada, belakang tuh ada cilor, terus di situ juga tuh ada ada gorengan juga, dan di sini juga ibunya jual gado-gado. Enak. Gak bakal kalau sana kelaparan, guys. Kita tunggu basket barunya. Malah pas, yang ini pas, yang ini kagak. Mobil bisa pindah depan? Udah ini ya, udah kosong ya, udah kosong ya. Kita lagi ngopi gua. Ngopi dulu. Alatik, ya. Ngopi dulu. Satu lagi. Pesan lagi. Thank you, bro. Pesan lagi. Pesan lagi, ngopi dulu. Waduh. Anak lama, Sri Mulat. Tinggal permasalahannya ininya dipotong karena kegondrongan. Ya kan? Kegondrongan jadi harus dipotong. Nih, prosesi anjing. Inilah trial dan error. Trial error. Karena selama berapa tahun nih mobil gue? Mobil gue udah 10 tahun. Oh iya. Baru gue. Udah, dari baru gue. Dari baru. Nah, baru ganti setir. Berarti ntar harus banyak aksen karbon dong gue. Iya, harusnya. Better lu main karbon tapi jangan terlalu norak. Betul. Paling panel-panel ini aja nih. Iya, ini lumayan nih. Ini kan karena ini karbon udah. Iya. Iyalah. Kalau ini kan udah buluk-buluk gitu. Kita pindah ke bengkel depan. Karena tadi ada mobil penuh. Jadi kita sekarang udah kosong. Jadi mobil gue bisa parkir di sini. Biasanya komunitas apa aja tuh, Bi? Kebanyakan juga ada Bimmers. Bimmers? Anak-anak Bimmers? Anak-anak Bimmers. Ah. Beberapa Serena pemudi. Serena juga? Ada. Nah, Serena kan berarti kan biasanya tuh berat tuh. Iya. Iya kan? Ya. Serena tuh berat tuh. Apalagi Serena yang C24. Yes. C24. Masalah di sini problemnya apa? Sama C26 juga. C26 juga. Berat banget. C26 sebenarnya. Masih sih? Lebih kalau untuk C24 C26 yang udah. Aman. Dan itu gue Jakarta Bandung Jakarta 400.000 anjing. Berat banget. Buat nanjak apalagi tuh. Waduh. Nah, kita di sini ya kali ini ya emang pertama di share ke sini. Heeh. Avega. Yes, ya. Karena ini mobil tadi udah gue coba parkir masih enak ya. Tali enak ya. Berat, Pak. Berat ya? Apalagi koplingnya, Pak. Wah. Tapi emang ini kopling-kopling khusus binaragawan. Waduh, pantesan. Iya. Makanya betis gue kayak tukang beca ini. Iya, benar. Makanya nanti special edition buat lu. Belum, Mas. Belum. Oke. Okay. Nah, tapi bukan berapa cuma menteng. Waduh, itu ini dia nih. Yang pasti sih harus enak nih mobil nih. Jadi memang awalannya gue pengen pasang setir dulu, ya kan. Tuh. Kita pasang setir, habis itu baru kita tuning si Avega. Yes. Ini mobil build up Lamborghini Avega Thunder. Paksa ya. Tetap ya. Enggak mau modifikasi sendiri lah. Betul. Itu. Intinya itu. Intinya itu. Bangga. Sesuai dengan budget. Betul. Sesuai dengan kemampuan. Betul. Gimana kita. Betul, gaya kita gimana kita, yang penting gak aneh aja sih. Tetap di line modifikasi yang benar. Betul, benar-benar. Jadi peleknya racing, ya setirnya juga harus racing dong. Yeah, keren, setir karbon ala-ala. Gokil. Udah dong. Nah, ini karena setir udah racing ya. Tampilan luar juga udah setir karbon apa? Udah racing loh. Iya. Harus ada satu lagi yang bikin apa itu? Ini gua ada hadiah buat lu. Eh serius lu? Anjir. Originalnya dari Devi. Ini yang model terbaru. Anjir, gila. Gila lu Vega dapat hadiah mulu anjing.
Wow, masih subscribe SCP 611 nih, ya kan? Gokil, gue dapet takometer. Berarti next konten gue harus bikin konten pasang takometer di sini lagi nih. Gokil, anjing. Thank you. Anjir. Kita tinggal penempatannya terserah mau di sebelah kanan. Karena ini looks-nya paling terbaik sih. Dari model-model terbaru. Ada shift light-nya pula, ya kan? Tuh ada shift light-nya. Anjir, gokil. Thank you banget sekali lagi, thank you banget, Ki. Vega lu banyak banget lu dapat hadiah lu ya. Setir dapat ini. Wah, anjir. Rezeki anak soleh. Amin. Sekali lagi thank you, Ki. Thank you. Mantap. Gila, nih. Dapat takometer dari Mas Sidki, ya kan? STP 611. Gokil nih, ini kayaknya udah setir udah karbon. Ini takometernya kayaknya bagus. Sini kali ya, ntar ya. Sini nih ya. Iya, boleh. Ini muat nggak ya? Muat, itu kan ada. Oh iya, ini ada kardus ya. Ntar di sini, coba. Dapat hadiah lagi kan? Iya, dapat hadiah lagi gua. Anjing. Nah, ini susah nih. Gimana nih? Ya pokoknya intinya ya. Nanti ini bakal ditaro kayaknya bagus di sini nih, Kim. Yes. Ya, di sini ada shift light-nya. Yes. Jadi nggak terlalu rame, simple kan? Yes. Karena itu emang bener-bener model yang baru, Rom. Devi lagi ya. Terbaru. Anak mana nih Devi? Karena kita di Jaksel. Anak mana nih Devi? Aduh, anjing, tinggi banget. Nah ini buat apa, Dik? Ini buat pengaturan shift light-nya. Oh, pengaturan warnanya. Oh, oke. Jadi nanti kalau misalkan lo mengatur limitnya di 6.000 misalnya, lo bisa di shift light-nya ini, mewarna merah, hijau, apapun. Oh gitu. Dan indikator ini warnanya juga ada 7 warna kalau misalkan. Ada 7 warna indikator ini? Anjing. Jadi setiap misalkan RPM lo limitnya di 6.000, dari 5.000 itu udah kuning, hijau, sampai merah. Oke. Keren. Setir karbon plus takometer. Yes. Gokil. Thank you banget. Sekali lagi terima kasih Sidki. Aduh. Dapat hadiah terus nih Vega nih. Senang gua. Aduh. Penting kontennya lancar. Amin. Berarti next konten kita pasang ini. Yes. Ya. Bareng sama Mas Sidki lagi STP 611. Jangan lupa di subscribe tuh. Thank you. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't